Saksi sekor mas, dari Dobrak, juga dari Udang Windu, di depan panggung ya? Di depan panggung. Nanti kalau yang pulang, lapor ke atas. Nomornya laporkan. Nomornya tunjukkan. Main 20. Waktu main 20. Saksi dari Udang Windu? Saksi Udang Windu ada, ya? Iya, Dobrak. Dobrak, Udang Windu ada juga, oh. Sudah siap dari Dobrak. Juga hadir dari di belakang siap. Yo, oke, terima kasih. Yo, lanjut kami panggil satu nomor dari Udang Windu. Yo, masuk mas, sama satu dari Udang Windu. Inilah orangnya dari Udang Windu. Sambroni, dia punya nama. Orangnya mungkin memilih kebanggaan dan berbahasa Sambroni. Yo, bagaimana penampilannya? Termasuk dari penampilan si Sambroni, bagaimana terbangannya dari Dobrak. Namun sayang, terlambat saja bola. Dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan Siti. Dua nomor dari Udang Windu. Pepeng dia punya nama. Saksikan saudara-saudara bagaimana penampilannya si Pepeng yang masih minta hajar-hajar sangat tinggi sekali perintahnya. Keras sekali penampilannya si Pepeng bagaimana tembakannya dari Dobrak. Lagi-lagi berani memberikan tembak. Kurang firman saudara-saudara penembakannya. Ya lagi dia merekakan diri ke belakang dengan kencang saudara-saudara. Lagi-lagi bola diumpankan ke belakang namun sayang bola tidak bisa ditangkap di sana. Sehingga dua personil selamat sampai di home yang terakhir dengan keadaan Jindi. Tiga nomor. Yuk nomor tiga masuk dari Udang Windu. Cahyono dia punya nama. Orangnya mungkin mengenal dan berkasa si Cahyono. Dia masih macam-macam antara segala dan masih minta ajak-ajak sangat tinggi sekali permintaannya dari Cahyono. Bagaimana penampilannya? Mari lagi kita saksikan. Kurang sekali penampilannya si Cahyono. Bagaimana tembakannya dari tembak? Berkami tembak saudara-saudara penampilannya Cahyono. Satu personil beranikan diri pulang. Yuk saksikan saudara-saudara tembak. Tanpa sudah ditembak perjalanan dari Udang Windu. Iya, bagaimana memuasnya Udang Windu kepada Dobrak. Namun saya tidak boleh pembalasan sehingga Dobrak menguasai bola. Yuk lanjut satu nomor dari Dobrak. Lanjut mas, inilah orangnya nomor satu dari Dobrak. Orangnya mungkin mungil gagal berkasa. Ya masih macam-macam antara segala dan melihat klinik ke arah yang kosong untuk menunjukkan bolanya agar supaya bola tidak bisa dijangkau dan ditangkap. Ya masih minta aja sangat tinggi sekali permintaannya dari Dobrak. Yuk saksikanlah saudara-saudara bagaimana penampilannya Dobrak. Yuk, terlalu sekali penampilannya si Dobrak bagaimana penampilannya dari Udang Windu. Namun sayang salah umpan saudara-saudara. Ya selamat sampai pertolongan dengan keadaan TV. Dua nomor dari Dobrak, Kevin dia punya nama, orangnya berkulit hitam manis, siapa? Masih minta ada sangat tinggi sekali perintahnya, bagaimana penampilannya si Kevin? Yo, saksikanlah saudara-saudara, Kevin kena sekali penampilannya, sehingga bola tidak bisa direkap, tembak! Ganda sudah di tengah perjalanan Kevin, bagaimana pembalasannya? Lagi-lagi bola diumpankan ke belakang sana, namun sayang bola tidak bisa direkap dan tidak memberi pembalasan, sehingga tiga personil di belakang sana. Lanjut! Udang Windu, 4 nomor. Yo masuk nomor 4. Apa dia punya nama dari Udang Windu. Orangnya kecil mungil gagah dan berkasa. Ya masih macam-macam antara dan minta ajak-ajak sedikit kepala. Keras sekali penampilannya si Ato. Bagaimana penampilannya lagi-lagi? Hebat. Tuh, perjalanan saudara-saudara. Bagaimana lagi-lagi pembalasannya? Namun sayang tidak memberi pembalasan sehingga Udang Windu menguasai lapangan. Lanjut Dobrak 3 nomor. Yo masuk nomor 3 dari Dobrak. Orangnya berkulit hitam manis, Heru dia punya nama. Ya bagaimana penampilannya si Heru? Ya masih minta ada sangat tinggi Heru. Keras sekali penampilannya si Heru. Sehingga bola tidak bisa ditangkap di jangkau. Dia melarikan diri ke belakang dengan kencang. Tembak! Ganda sedang tengah perjalanan si Heru. Bagaimana pembalasannya? Dobrak! Lagi-lagi bola diumpankan ke belakang. Namun sayang terlambat dengan bola. Sehingga 3 personil selamat di home yang terakhir. Lanjut 5 nomor Udang Windu. Yo masuk nomor 5 dari Udang Windu. Orangnya cukup gagah-gagah dan perkasa. Ia dipindah-pindah segala selaputnya agar selaput tidak ikut terbang ke tengah-tengah lapangan. Bagaimana penampilannya? Ya masih minta ajar sangat tinggi. Keras sekali penampilannya. Sehingga bola keluar. Yo sudah sampai rupa-rupanya. Ya dia selamat sebagai pertolongan dengan keadaan Nurul. Lanjut 6 nomor. Ayo. Dari Udang Windu, orangnya cukup tinggi gagah dan berkasa.
Bagaimana perbedaannya? Ya masih kita anjak-anjak sangat tinggi sekali perbedaannya dari Udang Bindu. Yuk, saksikan semua. Masuk perbedaannya dari Udang Bindu sehingga bola tidak bisa ditangkap sehingga dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan titik. Lanjut, 7 nomor. Oh, inilah orangnya. Tidak boleh lagi, rumah-rumahnya. Orangnya tidak mengil, gagal berkata dari Udang Bindu. Terus sekali penerangannya dari Udang Bindu. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Cepat, kau. Iya. Dua persen ini berangkat dari ke belakang dengan kencang saudara-saudara. Lanjut, 8 nomor. Dari Udang Bindu. Orangnya cukup tinggi, gagal dan berkata. Ya, masih minta acara dan sangat tinggi sekali permintaannya. Bagaimana tampilannya dari Udang Bindu? Yuk, keras sekali penampilannya sehingga bola tidak bisa ditangkap. Iya, satu personil. Kembali yang nampil. Yang nampil kembali mas di belakang sudah pulang. Yuk, bagaimana penampilannya dari Lebrang? Lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Dikembalikan ke belakang lagi-lagi. Yuk, bola main mas. Yang pulang kembali dulu ke belakang. Yuk, saksikan saudara-saudara. Bagaimana penampilannya dari Lebrang? Lagi-lagi bola diumpankan sama Heru. Heru lagi mengumpankan sama Nanang. Nanang lagi mengumpankan sama Irfan. Lagi-lagi bagaimana penampilannya? Yuk, kandang sedang tengah perjalanan si Udang Bindu. Bagaimana pembalasannya Udang Bindu kepada si Lebrang? Lagi-lagi namun sayang bola tidak diumpankan ke dalam lapangan sehingga tidak memberi pembalasan. Dan terjadilah saudara-saudara si Lebrang menguasai bola. Berikut Lebrang nomor 4 nomor. Yuk masuk nomor 4 dari Dobrak. Inilah poin yang kecil mungil gagal perkasa. Firmansa dia punya nama. Iya masih minta jangan ada sangat tinggi sekali permintaannya Firmansa. Bagaimana penampilannya dari Firmansa? Yuk. Oh, keras lagi. Terlalu keras penampilannya. Sehingga bola keluar dari lapangan. Tembak. Kanda sedang tengah perjalanan Firmansa. Bagaimana pembalasannya Dobrak kepada si Udang Bindu? Namun sayang tidak memberi pembalasan. Yaginda Udang Bindu menguasai bola. Lanjut 9 nomor. Ayo bisa. Yuk masuk nomor 9. Ayo. Bisa ayo. Ayo. Inilah poin nomor 9 dari Udang Bindu. Fadil dia punya nama. Keras sekali pada si Fadil sehingga bola tidak bisa ditangkap. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Lanjut 10 nomor dari Udang Bindu. Yo. Host dia punya nama. Oh, bagaimana host penampilannya? Marilah kita saksikan. Oh, terlalu keras penampilannya. Sehingga bola melambung ke luar lapangan. Ya, selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan endul. 11. Ada mas, kalau enggak ada, yuk masuk. Bola. 11. Satu yang ada. 11, 12, 0, 1 yang ada. Yuk masuk nomor 1 dari Udang Bindu. Samrone, dia punya nama. Orangnya cukup ganteng, gagal perkasa. Dia masih minta anjak-anjak sangat tinggi. Samrone, bagus sekali. Ada 0 mas. 0. Karena sudah di tengah perjalanan Samrone. Bagaimana pembalasannya? Namun sayang tidak memberi pembalasan. Sehingga Samrone menguasai lapangan. 5 nomor dari Debran. Yuk, kanam. Inilah poin yang nomor 5 dari Dobrak. Orangnya berikutnya sama dia, dia masih minta hanya ada sangat tinggi. Bagus sekali poin-poinnya si Dobrak. Bagaimana sehingga bola tidak bisa ditangkap dan bola melucur ke belakang sana. Dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan titik. 6 nomor 8 yang ada. 6, 7, 0. 8 yang ada. Berambut putih segala. Nomor 8 dari Dobrak. Minta ada sangat tinggi. Terus sekali pada mereka. Si Dobrak bagaimana tembakannya? Dia mulai lagi ke belakang dengan kencang saudara-saudara. Lagi-lagi mulai diumpankan ke belakang. Bagaimana tembakannya dari Yus satu personil. Memberanikan diri pulang. Bagaimana tembakannya dari Udang Bindu? Lagi-lagi mulai diumpankan ke sana dan ke sini. Yus saksikan saudara-saudara. Yo bola main mas. Lagi-lagi bola diumpankan sama Samroni mengumpankan lagi sama Yasir lagi mengumpankan sama Cahyono. Saksikanlah saudara-saudara bagaimana penembakannya dari Udang Bindu. Marilah kita saksikan bersama-sama. Masih dikepung-kepung saja. Kita tengah pengalaman sana saudara-saudara. Satu personil yang dikepung-kepung saja. Bagaimana penembakannya lagi-lagi? Satu personil menggantikan diri pulang. Yuk saksikanlah saudara-saudara. Nomor 5 masuk. Yuk saksikanlah saudara-saudara bagaimana penembakannya dari Udang
video. Lagi-lagi tembak. Tanda sudah kita perjalanan. Si Jepret. Bagaimana pembahasannya Jepret kepada Suda Mindu. Lagi-lagi bola dilupakan ke tengah lapangan. Namun sayang bola tidak bisa ditangkap. Sehingga tidak memberi pembalasan. Terjadi langsung anak saudara. Suda Mindu menguasai bola. Lanjut. Satu. Nomor dua. Nomor. Dua. Nomor dua. Dari Udang Widu Pepeng, dia punya nama. Mereka juga ada berkasan si Pepeng. Bagaimana penampilannya? Keras sekali penampilannya si Pepeng dari Udang Widu. Bagaimana temukannya? Tembak kurang kiamat saudara-saudara pada pegawainya dari Deplak, sehingga dia melarikan diri ke belakang dengan kecang. Lagi-lagi bagaimana? Aha, dia selamat sampai di home yang terakhir dengan keadaan titik. Berikut tiga nomor dari Udang Widu. Ya, Yono dia punya nama. Orangnya berjenggot segala, yang masih minta ajang-ajang sangat tinggi. Yuk, keras sekali pada beliau. Si Cah Yono, dia menangkan diri ke belakang dengan kita, saudara-saudara. Lagi-lagi bola diumpankan di sana. Bagaimana tembakannya dari Doblak? Lagi-lagi bola diumpankan ke depan dan ke kantor selanjutnya perjalanan Udang Windu. Bagaimana pembahasannya? Tembak! Kurang dijemak saudara-saudara penembakannya dari Udang Windu. Sehingga banyak personil yang masuk dengan keadaan selamat, saudara-saudara. Baik, Doblak 9 nomor. Bola. Inilah varian 9 dari Udang Doblak. Orang yang berjuang tentang varian yang masih macam-macam antara segala dan minta anjak-anjak sangat tinggi sekali perintahnya. Bagaimana tampilannya? Bagus sekali pada ada mas dan jadi tandukan bebas. Baik buang kena. Yuk masuk ke dalam window. Ayo. Lanjut 4 nomor dari udang window. Belum masuk semua. Ayo, yuk masuk. Ini namanya sudah berapa dari Udang Windu atau dia punya nama. Bagaimana penampilannya si Ato? Yuk saksikan saudara-saudara. Masih minta angkanya sangat tinggi sekali si Ato. Terima kasih lagi penampilannya si Ato. Bagaimana mereka? Lanjut terjadi jatuhkan bebas juga. Selamatnya ikut kaki keluar dari kotak penampilan. Lanjut dari Debrak. Sepuluh nomor dari Debrak. Ayo, masuk nomor 10. Inilah korinya nomor 10 dari Debrak. Orangnya cukup gemuk dan perkasa. Yang masih macam-macam mantra dan minta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya dari Debrak. Bagaimana pun milenya? Ayo, saksikan saudara-saudara. Keras sekali pun milenya dari Debrak. Bagaimana tembakannya? Lagi-lagi. Ya, namun sayang. Bola tidak bisa ditangkap. Sehingga dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. 11 nomor dari Debrak. Yuk, masuk nomor 11. Inilah polinya memasuki dalam kotak penampilan nomor 11. Dia masih minta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya dari Debrak. Bagaimana penampilannya? Ayo saksikan saudara-saudara. Keras sekali penampilannya dari Debrak. Bagaimana temannya? Lagi-lagi satu personel. Iya, lagi-lagi tembak. Terjadilah si Debrak menguasai lapangan. Lanjut dari Udang Windu 5 nomor. Yo masuk nomor 5. Yasir dia punya nama si nomor 5. Orangnya berkimpungil gagal berkasa. Ya masih macam-macam anda segala dan minta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya dari Yasir. Bagaimana pada pekannya? Terus sekali pada pekannya si Yasir. Sehingga bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau. Ya lagi-lagi bola baru diumpankan ke dalam lapangan. Namun sayang terlambat datang bola. Ya dia selamat sampai di home yang terakhir dengan keadaan titik. Lanjut 6 nomor. Bisa. Dari Udang Windu. Babil dia punya nama Sidong Adam dari Udang Windu. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Ya masih minta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya dari Babil. Bagaimana penampilannya Babil? Keras sekali penampilannya si Babil. Bagaimana tembakannya dari Debrak? Namun sayang terlambat. Pulang di belakang sana mas. Dua personel dari Udang Windu memberanikan diri pulang. Bagaimana tembakannya dari Debrak?
Lagi-lagi bola diumpankan ke depan dan dikembalikan. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Lagi-lagi, yo, bagaimana tembakannya lagi-lagi? Tembak! Tanda selanjutnya perjalanan si Udang Widu. Bagaimana pembahasannya Udang Widu? Lagi-lagi bola diumpankan ke belakang sana. Namun sayang, bagaimana tembakannya? Namun sayang, bola tidak bisa ditangkap. Sehingga 4 personel selamat di home yang terakhir. Parah. Dobran. 12. 0. 1. Si, Osit, Ram. Ram. Yuk, waktu berjalan. Yuk, lanjut. 12-0, ada. Kosong satu yang ada. Dari depan korangnya kecil mungil gagah dan berkasa. Ya, minta-minta sangat tinggi sekali berbentangnya. Dari depan, gerak sekali pada penyaksi depan. Biarkan diri ke belakang juga kecil, saudara-saudara. Bagaimana tembakannya dari Udang Windu? Lagi-lagi, namun sayang bola tidak diumpankan di tengah kelapangan. Ya, hingga dia selamat sampai di home yang terakhir dengan gadan titik. Dua nomor. Dari depan. Orangnya cukup tinggi, Kevin dia punya nama. Iya, masih macam-macam dan segala dan minta aja sangat tinggi sekali permintaannya dari Kevin. Bagaimana tampilannya? Berat sekali, pada melihat si Kevin. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Tembak, gol, ganda serta. Si Kevin di tengah perjalanan. Bagaimana pembalasannya? Namun sayang tidak memberi pembalasan Kevin. Sehingga lagi-lagi bola diumpankan ke belakang sana. Namun terlambatnya bola. Sehingga satu persoalan selamat di Hong Yang terakhir. Ayo. Berikut Udang Windu 7 nomor. Bisa. Inilah korea di tempat 7 dari Udang Windu. Lawer punya nama. Keras sekali si Lawer. Berapa bagaimana tembakannya? Namun saya tidak memberi tembakan. Endul mas. Selamatnya aku nunggu. 8 nomor. Udang Windu. Ayo bisa. Tamam, dia punya nama. Saksikan saudara, bagaimana tampilannya si Tamam. Yuk, keras sekali penampilan si Tamam. Bagaimana tembakannya lagi-lagi tembak. Ganda sekali ke perjalanan saudara, Udang Windu. Bagaimana pembalasannya? Namun saya tidak memberi pembalasan sehingga Udang Windu menguasai lapangan. Lanjut, dobrak 4-3 nomor. Iya, inilah poinnya di nomor 3 dari Dobrak, korban yang kecil mungil gagal berkata. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali berkata. Keras sekali pada wilayahnya, si Dobrak. Dia mereka tinggi belakang kita kita saudara-saudara. Bagaimana tembakannya dari Udang Windu? Lagi-lagi. Namun sayang bola tidak diumpankan ke tengah-tengah lapangan. Iya, dia selamat sampai di home yang terakhir dengan keadaan titik. 4 nomor. Iya, masuk ke berapa? Dari Udang, dari Dobrak. Orangnya cukup ganteng gagal berkasa. Ya masih minta ancangan yang sangat tinggi sekali permintaannya dari Dobrak. Bagaimana permintaannya? Keras sekali permintaannya si Dobrak sehingga bola tidak bisa dijangkau. Iya, lagi-lagi bola diumpankan ke tengah-tengah lapangan. Bagaimana tembakannya? Yuk, cepat yuk. Tebal aja yuk. Iya. Yuk, saksikan saudara-saudara. Pulang tidak dari Dobrak, pulang ya. Bagaimana tembakannya dari Udang Windu? Satu personil memberanikan diri pulang. Bagaimana lagi-lagi tembak ganda sedang tengah perjalanan Dobrak. Bagaimana tembakannya lagi-lagi tembak? Udang Windu macam saudara pembalasannya sehingga Dobrak menguasai lapangan. Udang Windu 9 nomor. Waktu 1 menit. Waktu tinggal 1 menit. Sembilan nomor dari Udang Widu. Fadil dia punya nama. Orangnya cukup ganteng gagah dan berkasa si Fadil. Geras sekali pada melihat si Fadil. Bagaimana dia? Namun sayang bola tidak bisa ditangkap. Dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan itu. 10, 11, 12, 1, 0, 2 yang ada. Yuk masuk dari Udang Windu. Pepeng dia punya nama super 2. Bagaimana pada melihat si Pepeng? Keras sekali pada melihat si Pepeng. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Yuk tembak. Tanda sudah dengan perjalanan si Pepeng. Bagaimana pembalasannya Pepeng kepada Hau? Dobrak nama saya yang tidak memberi pembalasan sehingga Dobrak menguasai bola. Lanjut 5 nomor dari Dobrak. Halo. Jangan. Oke lah. Ini nomornya 5.
dari Lebrang. Iya sudah. Yo masih minta agak-agak sudah tinggi sekali berhentinya dari Lebrang. Bagaimana penampilannya? Berat sekali penampilannya dari Lebrang. Bagaimana tembakannya dari udang hidup lagi-lagi? Tembak. Tahu karena sudah tengah perjalanan. Lebrang. Bagaimana pembalasannya? Iya sayang dari bunganya sayang. Peluit panjang telah berbunyi menandakan pertarungan dan pertandingan di gelombang pertama. Telah selesai. Yo saksikanlah skor antara kedua belasan. Udang Windu mencetak angka 0, sedangkan dari Dobrak mencetak angka 1.